Oke, guys, nih sang lebahnya di atap rumah nih, di genteng. Ayam, langsung we eta hiji yeukeun entong dietakeun langsung eta nanti langsung dikeureut entong cenah langsung anu teh nyebar aya lawang mah eta unggul ya. Ini disuruh dipindahkan guys, leuleus euy henteu leuleus euy pisana euy. Ini disuruh dipindahkan guys, soalnya nyocok masuk ke dalam kalau malam ke anak-anak. Ini sangat udah lama karena udah ini ratu tuh guys. Ini mungkin ratu bungsu ini. Ngereta tong luhur teh. Tapi ya rapi. Mau keluar mau. Tutup dia sepan tidak tuh langsung kalur bisa lah yang bisa dia tidak baik. Oh anjir lo menyelapai itu sih emang tinggal nah. Dia udah nyelap anak kai kan bisa asup orang ke dia lah kering. Wah kering guys gila sih pedihnya tuh kotak mana ah masih belum orang ganti ya om eh nulurnya itu nulurnya itu keret bicin sama dua ya sih. Nah, ini madu ada sedikit, guys. Oh, iya. Tahan dulu, ya. Bari-bari dia kan tak gitu. Ngarah bulat tadi tuh. Enggak, mau. Mau, mau. Ngarah bulat tadi tuh. Berapa sih nyengra ya, tam? Oh, madunya. Dikit, guys. Madunya, guys. Udah nyerah dong tadi. Oh madu ayah saya pikir. Mana gitu ayah madunya di anak rasa benar lah. Coba si kotor ngomong ini. Iya tapi jangan setik tadi jadinya. Jangan setik madu tidak stick bisa tapi itu dulu bisa marah bulat kali itu lah nggak sih kayak karena apa guys ini madunya di atas sih tapi nggak terlalu banyak iya lumayan lah iya lah kagum ini pahit madu nggak pahit jam ras masih ada pahit madunya mah. Ini udah ini guys sangat kering sangat sangat lama. Guys, hati-hati nih pegangannya guys. Potongnya bisa deh. Potong bisa sekut kan ada? Ada hasil. Hah? Bisa bisa. Bisa bisa. Bisa asup kan? Hah? Lain tidak bisa mau bisa. Oh iya nah bisa. Eh tadi sekut kan ada? Asih hom. Hah? Asih. Asih. Udah nyiumin. Kita gitu cing kurang nyoba. Iya. Asup bisa. Oke, sobat-sobatnya tuh udah beres sarangnya. Madunya lumayan. Nah, nih. Sang lebahnya nggak akan keluar ke itu lah pas mau ketemu center aja tapi ya nih dengan sana ya sana ya ini sabus mantap kan kayak gambar gitu di sini semua saya gitu mencoba apa tidak kecil lu misalnya tiket misalnya itu balik tuh lah tuh mending balik tuh lah tentang makanya tak kagok
angkat tahun dikit kan. Ngarah nang gunung ke Pladir. Heeh. Ini mulanya. Nah, itu tanggal. Katanya nu rada bolong nyelap seutik. Tuh. Jalan apa sih nyelap, Bu? Kamu. Maaf, bentar, Bu. Mana? Mulanya. Hmm. Marah ke belah dia. Apa? Kenapa? Ini sarang bisa gede. Bisa dia keluar juga. Sarang gede, oke nya katutup kok. Hmm. Kan ini sama bandu ya. Hmm. Anak nemu si Den tuh pati katutup kemari. Dedannya gak beda. Posisinya sulit, guys. Nanti kita inilah, diikat dulu, guys. Di sini lah, mentak mabalannya lagi. Hmm. Nah itu lah ya pokoknya cina banyak beladi itu. Oh ya nak. Soalnya posisinya kayak sih, kayak kajian di ya di depan sedikit, cina apa ya kadia. Tapi kalau ini bolong saya tik, itu gede ting. Kayak tak etang makan tak? Badi tua banyak kenal, wayah nawe. Banyak. Nanti cina etang lah kajian di hasilpan saya tik cina. Iya soalnya. Guys, dia sapi dulu sebentar guys yang nyelip nyelipnya guys. Kalau sebelah sini mah nggak terlalu sulit. Nah yang itu tuh yang susahnya tuh. Yang nyelip ke tembok itu yang paling susah. Jadi biarkan dia merayap dulu mengumpul ke situ guys. Makanya nggak dihabiskan dulu nih yang ini. Ke atas ini jalannya cuma satu sebelah situ aja, tapi yang jadi ini kan posisinya yang temboknya kalau di tengah-tengah kayak gini buka genteng lebih aman, lebih cepet. Dia kan ya tadi gitu kan ya arah majunya lah lawannya kayak ada sawarnya kamu lihat aku disana hiber. Jadi barang kadinya. Heeh. Duh, man maraju deui ka luhur. Oke, guys, kita ini ya agak alat nih. Karena sangat alot, guys, tuh masuk ke lubang-lubang kecil di asapi aja. Pangena udah naik di atas udah nunggu. Menunggu sang ratunya keluar, soalnya belum. Pasti di sana sih sangat tuh kecil-kecil. Oke, sobat semuanya, ini dikarenakan keburu sore tadi juga alot nyelip-nyelip di tempat yang sempit, guys, tapi kayaknya udah masuk nih. Soalnya udah diem tadi masih pada keluar. Dari kotak pada bolak-balik, guys. Sekarang kayaknya udah masuk kayaknya. Kubut anak naga ini rasa tinggal di kubut anakku. Kotaknya ini sepuluh kabir anjir, kita mau kemarin ini cukup enak ada pulis jalan-jalan, sedang gede negara layam kan kemalaman guys kemarin lagi tadinya anginnya ada kerjaan dulu jadi kerja ini nih guys biasa jadi dia kerjanya kerjanya apa sih ayam aduan itu jiru pada oh iya hampir wujud itu pelicin gak? Guys. Kita lihat aja.
kerja di sana nanti. Kita pulang, guys. Soalnya ngejar saya, guys. Oke, sahabat semuanya nih, udah nyampe di tempat penangkaran nih, bawah di sini. Karena kemagriban lah, ini disingkat aja lah videonya ya. Akhirnya disimpan di sini ya, guys. Karena kemarin kelihatan diem, tetapi pas di ini takutnya sang ratunya ke bawah malam, udah kemalaman, guys. Sang lebahnya udah beraktivitas ya, teman-teman. Ini belum kelihatan ada yang bawa untuk bikin sarang. Ini teka-teki kemarin dicek sang ratu nggak ada, nggak tahu ke mana ya. Jadi akhirnya disimpan di sini. Tapi sang lebahnya ini dia nggak menyebar mencari sang ratu karena kemarinnya kemalaman ya. Tapi ini belum menunjukkan ada yang bawa untuk bikin sarang. Mudah-mudahan aja sang ratunya, kalaupun misalkan nggak ada dikarenakan mati atau kenapa, ini bikin calon ratu yang baru ya, karena masih banyak telur yang satu hari. Oke, demikian sobat semuanya di video mainan lebah yang dari Genteng yang harus dipindahkan dikarenakan malam-malam masuk ke dalam rumah melihat cahaya lampu dan menyengat anak yang punya rumah. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sekian dan terima kasih sobat semuanya.